ni yang macam trosel motosikal ni pun saya pun tak tahu apa fungsinya. Jadi kawan-kawan, siapa-siapa yang ada ni boleh komen. Belum paham lagi sebenarnya pemat mentor dia ni dia punya nak dia kita baru dah dia baru apa ni baru tadi baru pasangkan ya belakang dan depan. Sekarang ni beginilah kejadiannya. Baru juga baru beli juga ni. Beli. Mana komponen yang rosak ni kita dah tanggalkan. Nanti semua pergi kedai besar untuk beli komponen yang perlu di atur balik. Tapi ialah kita pun beli daripada terpakai. Nampaknya habis sekarang ni dia ada masalah ni. Jadi nanti nak kena ni tukar balik. Saya memang tak ada pengalaman pakai basikal yang begini-begini. Tapi sekarang ni masalah gear dia. Kabel ni masih ada. Tapi adakah ini masih boleh digunakan? Masih lagi apa nama ni sawang-sawang sebab kita beli ni tadi kita ambil daripada dalam store. Kawan ni beritahu anak-anak pun tak nak pakai kan, jadi dia bagi agak murah-murah ni tadi. Ya, ni pun masih lagi sawang-sawang ni sarang labu-labu masih ada. Buat pelan-pelan sikit demi sikit. Banyak benda pun saya tak faham ni yang macam trosel motosikal ni pun saya pun tak tahu apa fungsinya. Jadi kawan-kawan, siapa-siapa yang ada ni boleh komen ini kabel ni ini apa fungsinya. Okay, kita akan jumpa lagi di video seterusnya, insyaAllah.